sebelah kiri saya ada calontong. Calontong ini apa ini? Di situ ini apa? Di sini calontong aja. Anda ini justru pil koplo di sini. Ah, betul. Pil koplo peneliti kondang pecinta lo-lo. Gue bingit kan? Iya. Calontong saya ada Cipan, Cici Panda. Iya. Oke. Okay. Selamat malam. Cici dari mana Cici? Saya dari ibu-ibu kaya Mujur. Oh, ibu-ibu kaya Mujur. Betul sekali. Mujur itu? Mujur R-nya dua ya Pak. Oh, yaitu majikan Judas tapi ranum nan dermawan. Oh, Mujur. Oke. Okay. Ya, Cici. Di sebelah pandanya? Pandanya ini tinggal dikenalin. Hari ini? Saya orang, Pak. Tenang, saya belain. Orang, tenang, ini saya belain. Di sini, Cici dengan Panda. Itu saya, nama saya, Bapak. Oh, saya pikir Anda Cici, ini Panda. Bukan. Pak, Pak, Panda itu, bentar. Panda. Panda putih, Pak, masih ada bluok. Berarti saya beruang. Sebentar, Panda kan gak cuma putih, tapi hitam dan putih. Saya iya, putihnya, betul. Ini hitamnya. Iya, pas. Di sini itu Cici Panda, saya pikir Anda Cici, ini Panda. Lagian muka juga jangan persis-persisin Panda dong, Panda ini. Kan bisa minta make up yang lain. Ya kok udah begini modelnya? Ini asli. Iya, casingnya begini. Penampilan asisten rumah tangga saya. Iya. Coba lihat baju dari Mpok Inem dan Mbak Angel. Iya, iya, berarti saya ngelihat ini branded ya. Ini semua branded, langsung saya ambil dari jemuran tetangga saya. Oh. Saya melihat justru di antara Anda tuh begitu care. Begitu saya melihat mereka, terlihat mereka care. Saking care-nya Anda itu. Luar biasa menurut saya. Tapi saya mau tanya justru sama calontong dulu. Calontong, apa Anda bisa meneliti enggak seorang yang sangat care seperti itu? Membangkitkan yang namanya asisten rumah tangga. Pertanyaan Anda itu berarti tahu persis profesi saya. Saya peneliti memang. Iya. Saya akan mengungkapkan fakta yang mungkin sangat mencengangkan tentang majikan nggak dan pembantu. Gak usah pakai mencengangkan deh. Kan lu udah berapa kali, gua gak tercengang. Berapa kali? Lu dari berapa episode kan lu ngomong tuh. Saya akan mencengang. Mana gua gak tercengang. Malah kesel banyakannya. Anda hanya menipu diri sendiri. Dalam hati saya yakin Anda tercengang. Anda tidak memunculkan saja supaya gak kelihatan. Saya tahu akal bulus saya. Tuh, ya kan? Dia tahu sendiri akal bulusnya. Ya, silakan. Rumah tangga yang mempunyai pembantu satu berarti tidak mempunyai pembantu dua atau lebih. Hei, gila. Wow, aku tersenyum. Wow. Nah, kan? Magic. Ini baru satu. Ini baru satu sudah mulai tercengang. Belum yang kedua. Belum yang kedua. Hey. Cengang. Wow, kita tercengang. Anda tahu sendiri kan? Mungkin Anda tidak tercengang, tapi Anda lihat sendiri mereka seperti apa. Eh, itu ngeledek lu. Enggak kok, kita gak ngeledek. Wow, kita tercengang. Oh. Ya. Itu saya gak nyuruh, Pak. Iya, yang kedua apa? Yang kedua, sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu dua, berarti dia tidak cukup pembantu satu. Ya. Cengang, cengang, cengang. Wow, aku tercengang. Oh. Semakin banyak yang tercengang. Maaf sebentar, ntar yang ketiga barengan ya. Dia enak aja. Eh, calon tuh pura-pura tidak mendengarkannya. Yang ketiga apa? Gue keliling Indonesia. Lihat lontong biasa cuma lo doang, lontong kurang ajar. Kayaknya biasanya di pojokan warung tuh diem dibungkus sama. Anda melihat lontong yang salah, bedakan dong. Itu kan makanan, kalau saya kan hanya sejenis makanan. Ya berarti lu makanan juga. Gua pencet keluar oncom lu. Yang ketiga apa? Yang ketiga tolong diperhatikan. Sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu lebih dari dua, berarti dia mempunyai pembantu banyak. Satu, dua, tiga. Wow, aku tercengang. Boleh tercengang, tapi kan gak gitu juga, Keles. Oke, saya mau tanya dulu nih. Dari tadi Anda ketawa-ketawa, ternyata bahagia. Saya mau tanya sama Fitrop nih. Anda kan sebagai
Anda tuh di sini double agent ya. Sebagai agent PRT juga Anda agen FBI ya. Ya. Serem. Ya, saya tuh mewakili dari Akademi Pembantu Berbahasa Internasional. Iya. Gitu. Saya cuman gini aja sih pengen bilang sama orang-orang kaya di Indonesia. Nggak usah sok kaya deh, who do you think you are? Nggak usah terlalu merendahkan pembantu gitu. Iya, makanya, betul. Bapak sering lihat nggak sih kayak fenomena tuh kayak sekarang orang kesulitan cari pembantu rumah tangga. Iya. Karena kebanyakan pembantu rumah tangga itu mereka prefer untuk kerja jadi TKW. Mm-hmm. Daripada kerja di Indonesia, ya kan? Karena, sorry to say ya, bukan cuman orang yang cari pembantu aja yang mesti punya pilihan, kriteria pilihan pembantu. Tapi kita para pembantu juga, kita menilai, kita yang pilih majikan kita, Pak. Jadi kita pilih dari bibit, bebet, sama bobot. Kamu nyari jodoh apa nyari pembantu? No, Pak. Bibit, satu, carilah pembantu yang suaminya gak hobi tebar bibit di sana-sini. Ah. Kalau misalkan kita yang ditebar bibit, gimana, Pak? Iya, betul. Gak enak, kan? Iya, benar. Oke, okay, Bapak setuju sama saya, Pak? Setuju. Oke, okay, good. Terus bebet. Bebetnya apa? Bebet, carilah majikan yang, jangan cari majikan yang bebet. Bener-bener ribet. Karena apa? Kita juga butuh me time. Iya. Iya kan? Ya. Bukan cuma hidup lo aja yang perlu kita urusin 24 hours. Iya, betul. Iya kan? Pak, maaf nih, saya pindah lagi. Kenapa? Ada orang. Dia lagi nerangin lo. Oh, lagi nerangin. Iya, Pak. Saya enggak tahu dia lagi nerangin. Iya. Kalian ngomong sendiri gitu. Gitu, Pak. Mm-mm. Jadi bahasa yang bebet itu ya. Bobot. Kita tuh pilih majikan yang IQ-nya seenggaknya jangan sampai enggak sesmart kita, Pak. Minimal at least IQ-nya di 140. IQ berapa? 140. IQ kamu sendiri berapa? 4,2 gitu. Jadi gini, Pak. Kalau ada yang bilang kalau misalkan pembantu rumah tangga itu jangan yang manis. Iya. Karena nanti jadi enggak enak kan, jealous majikannya kan. Iya. Saya pulang lunch, saya ditanya sama majikan perempuan saya, Pak. Apa katanya? Dari mana kamu? Boleh pakai jenceng gitu. Dari mana kamu? Nah, saya bilang aja, Nyonya emang enggak cek pet aku ya. Aku tulis jelas-jelas. Maksudnya ngapain dia marah? Aku tulis jelas-jelas out for lunch. Terus Nyonya saya bilang apa? Nyonya malah bilang gini, pembantu rumah tangga rendahan. Katanya gitu. Iya. Nah, aku bilang, Nyonya serendah-rendahnya pembantu rumah tangga, itu masih lebih mulia daripada Nyonya pengganggu rumah tangga. Soalnya apa? Dia suaminya bule, anaknya Ari Kriting. Berarti ada apa dia dengan Budi Anduk? Coba, ini bukti otentik ya. Saya minta tolong Kak Budi, tolong berdiri. Kak Budi. Nah, Kak Ari boleh berdiri. Sekarang gini. Ini ya, seperti tuh. Adi Landak ya. Ini adiknya, ini Landaknya. Jadi menurut kamu saya dengan dia mirip? Mirip? Kayaknya. Wow, aku tercengang. Jadi ini kamu bukti otentik. Sekarang coba deh, Pak, kalau IQ kita memang agak-agak smart ya, Pak ya. Iya. Coba dinalar deh, Pak. Sekarang gini, istrinya orang Indonesia. Betul. Ya kan, maksudnya orang Jawa Barat gitu. Yeah. Biasa kan. Suaminya bule. Anaknya ada keriting. It's like surprise gitu. Pak, maaf, Pak, ada traktor enggak di luar, Pak? Anda pernah melakukan katanya misalnya kalau mengambil pembantu 10 di Anda gratis 1. Apa betul? Aku kayak take 2 get 3 sih. Jadi kalau misalkan ngambil 2 pembantu dapat 1 lagi anaknya. Oh. Untuk, ya. Bukannya buy one get 2. Saya makin lama pusing loh. Pakai kelapa tuh, Pak. Hah? Pakai kelapa. Getuk meng itu getuk. Bapak bilang getuk, saya bilang getuk, Bapak bilang getuk. I was like, "Wow, aku tercengang." Gon apa sedan gitu. Pak, ini kita bicara masalah nasib PRT, kenapa ngomongnya malah ngelantur? Terus apa bedanya Anda dengan saya? Saya pernah di sana. Saudara kan enggak ikut waktu saya ke sana. Dan saudara bukan siapa-siapa saya. Kenapa saudara ngatur saya? Lo enggak, tapi ngomong masalah kendaraan apa urusannya? Dia cerita. Biar dia tahu. Dia cerita. Siapa? Enggak tahu gua siapa. Saya kan. Kenapa jadi pada bingung gini? Nih dia mau cerita tentang dia menjadi TKO begitu. Tuh dengerin suruh. Ya deh. Tapi kan urusannya terlalu panjang. Iya, tadi. Makanya. Panjang dari mana? Lo kan pernah lihat sendiri, cuma sedikit. Cerita aja maksudnya, ya, Meng. Iya, ceritanya. Emang apa lagi sih mau cerita? Gue jangan bikin kesel lu nih. Terus? Masih? Masih, lu belum selesai katanya. Terus, udah, Anda kerja sebagai supir. Supir, Pak. Karena saya di Indonesia sudah 12 tahun.
kerja iya. sebagai supir. Iya. Di sana juga jadi sebagai supir. Iya. Masa saya mau sebagai kiper? Iya. Ini dong, Pak. Iya. Saya di sini kerja pakai tanah panjang, di Arab tanah pendek. Iya. Wah, enak. Saya duduk aja tuh, Pak. Saya duduk. Ya saya supir kan? Iya. Saya duduk. Terus tuan saya masuk. Langsung tabok, Pak, saya berhenti. Loh, kenapa? Duh, pulang. Kok ditabok Anda tiba-tiba? Saya dulu supir di sini kan duduk sebelah kanan. Saya masih duduk aja. Lalu dia setirnya di kiri. Saya disangkain nih. Emang gua tuan lu, kata tuan. Jadi Anda duduk di... Saya cabut. Udah, saya buka baju. Saya cabutin atu-atu, Pak, saya pulang. Dunia perfilman. Ya, itu. Ada peran utama, ada peran pembantu. Oh. Dan peran pembantu ini kan hanya sekedar membantu munculnya di frame sekali-sekali. Iya. Yang mengerjakan pekerjaan utama tetap aktor utamanya. Iya. Iya kan? Peran pembantu itu hanya sekali-sekali. Tidak boleh mereka yang kerjakan semua pekerjaan. Betul, iya. Harus hanya sebagai pembantu. Memang iya, melengkapi kan iya, sebenarnya. Kecuali satu orang. Siapa? Inem, pelayan seksi. Dia peran karena pembantu. Dia peran utamanya. Peran. Pak. Ya kan? Dia peran, oh bukan peran utama, dia situ Pak, peran pembantu. Perannya adalah pembantu, tetapi Pak, dia... Berarti dia peran pembantu. Pembantu di situ, peran utama. Wah! Pak. Nih. Kamu jangan bikin masalah di sini. Ini bapak dia sudah mengerti saja. Sudah diajak kumpul-kumpul, masih mau berat-berat itu bagus. Masa dia bilang penampilan saya sih peran... Rapat belakang tarik bir. Susah sekali. Pak. Ya, kenapa? Saya mau ngapain ini? Gula donat, diam deh. Kirain bapaknya yang ngurus. Enggak kok, saya dianggap gula donat. Ya lu memang... Enggak, terus kapan dijilatnya? Ya nanti kapan-kapan. Saya mau tanya cuma ke Anda sekarang. Mengamati hal tersebut, Anda punya enggak data-data yang lengkap ini mengenai... Ini data terakhir yang akan saya ungkap tentang pembantu rumah tangga. Di Indonesia maupun luar negeri. Nah, saya yakin Anda akan tercengang semua nanti. Sebelum kita tercengang... Wah! Aku tercengang! Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Maaf, gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang gak tahu fakta ini. Seusia saya. Iya. Kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 18. 60 berapa sih? Mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong, silakan data-data yang mencengangkan itu. Baik, saya akan memulai dari hal yang sederhana. Survei saya menunjukkan, pertama, tidak ada pembantu yang tidak punya majikan. Anda harus tahu itu. Anda tahu bedanya anggota legislatif yang sudah dan belum? Caleg dengan dewan gitu. Nah, Anda dewan. Tahu bedanya? Tahu saya, kenapa? Baguslah. Dari pembantu yang saya survei. Ya, saya akan ungkapkan ini. Pembantu yang bekerja kurang dari 2 bulan, berarti dia tidak betah. Ini hasil survei saya pertama. Iya, 2 bulan, berarti nggak betah. Pembantu rumah tangga yang tahan lebih dari 10 tahun berarti dia betah. Terus berikutnya, PRT yang bekerja kurang dari 5 tahun berarti dia tidak lebih dari 10 tahun. Wow! Ini jarang orang menemukan fakta seperti ini. Iya, saya kaget. Nah itulah. Dapat dari mana faktanya? Dari survei saya. Survei saya. Survei mulai... Kang, interupsi Kang. Iya. Mau gabung sama kita-kita mungkin? Sini. Sebentar. Fitrop, maaf saya enggak bisa gabung. Oh, enggak apa-apa, calon terus. Siap. Ayo, ya, sini. Siap. Yuk. Satu, dua, tiga. Wow, aku tercengang. Terima kasih. Iya. Anda tahu, ini saya mungkin bagi yang muda nggak tahu ya, yang seusia saya, tahun 60-an. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini, seusia saya. Iya. Kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 18. 60 berapa sih?
Ini kadang-kadang komen ini lebay. Lebay kenapa, Bener? Ya, oke lah. Anda menganggap saya tahu banyak hal, tapi kan nggak mungkin saya meledakkan Krakatau, Pak. Iya. Emang yang meledakkan Krakatau siapa pada saat itu? Bapak lah. Oh, Bapak. Eh, Bapak saya. Oh, Bapak. Iya. Yang di Mauspati, yang Angkatan Udara. Iya. Cuma nggak bisa terbang. Angkatan Laut, berenang. Angkatan Darat, bisa. Kayaknya saya pernah dengar itu tadi juga. Iya. Nah, makanya itu tapi selalu kau banggakan, tapi tidak ada buktinya bisa terbang. Ya, biasa aja, careless. Ini kan fakta yang nggak harus... Kenapa, Fitrop? Kayaknya kalau saya ngomong itu emang saya nggak pantas bicara seperti itu. Bukan, sebenarnya kalau dibilang nggak pantas sih nggak, cuma lebih ke nggak layak aja. Oke. Ini fakta yang saya angkat. Tahun 60-an, 1960-an sampai tahun 80 awal, itu negeri jiran Malaysia, itu import tenaga pengajar dari Indonesia. Iya, itu. Anda tahu fakta itu? Tahu, itu fakta yang sesungguhnya. Tapi tahun 90 ke atas sampai sekarang itu mulai bergeser. Mereka hanya impor pembantu rumah tangga dari negara kita. Itu mereka banyak menganggap bahwa kualitas kita yang menurun. Saya sebagai bangsa Indonesia, warga yang bermartabat, saya mengatakan itu bukan kualitas bangsa kita yang turun. Tapi selera negeri jiran yang turun. Dulu selera mereka guru, sekarang cuma pembantu. Iya, betul ya. Untuk menaikkan derajat kita, kita perlu... Itu. Kualitas kita tidak ada yang salah. Iya, betul. Tidak ada yang turun. Selera mereka yang turun. Itu harus saya tegaskan. Iya, betul. Tepuk tangan buat kualitas. Iya. Dan terakhir, pada pertemuan internasional ini ya, yang diadakan di Semeru kalau nggak salah. Semeru di mana? Jawa Timur. Emang lah ini kadang-kadang. Indonesia itu menjadi tujuan internasional. Iya. Ya, tapi jangan bilang ke luar negeri kayak tadi. Kaleng kornet. Kaleng kornet. Nah, ini. Susah saya banget gua bukanya. Ya. Kadang-kadang saya juga heran. Kenapa saya bisa mirip siapa-siapa aja gitu ya. Iya. Kaleng kornet lah, plastik apen lah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang itu membuat saya menjadi, apakah saya sehebat itu gitu ya kan? Bisa menjadi macam-macam. Tapi intinya apa? Iya. Kita harus tahu Martin Luther King. Woi. Itu siapa sih? Kok saya ngomong Martin Luther King, yang lain wih gitu. Martin Luther King, pemain jazz. Pemain jazz. Enggak, maksudnya saya sebut puas. Nama itu kok langsung semua wih gitu. Emang terkenal dia ya? Dia terkenal, lu terpleset. Saya hanya pura-pura saja, enggak tahu. Saya pengen ngetes Anda tahu benar enggak. Wah, keren. Martin Luther King itu sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan apa namanya, martabat sesama manusia, ya kan? Jadi yang tahu di Amerika, Anda tahu Amerika kan? Itu Martin Luther King ada di sana pertama. Iya. Diamin aja dia ngomong. Dia nanya tahu Amerika, kita diam aja. Emang kalau mereka diam terus saya jadi nggak tahu gitu. Nggak ada pengaruhnya, Meng. Kamu mau diam atau nggak, saya tetap tahu Amerika itu di mana. Mikir. Percuma Anda diam. Ya. Toh nggak mempengaruhi apa-apa dari saya, ya kan? Iya. Itu rugi Anda. Yang ingin saya perjuangkan ini terakhir di PBB waktu itu saya diminta untuk memberikan proposal. Proposal? Iya. Pengajuan sumbangan untuk pembangunan panti untuk PR pembantu rumah tangga. Lu saya pakai minta sumbangan ke PBB lah segala. Saya tembus segala cara, Pak, untuk memperjuangkan ini, Pak. Sekalian kenapa nggak dimasukin aja tuh operasi otak gitu? Nah ini, Anda pikir itu belum? Oh, sudah. Ya bagus. Sudah. Ya bagus lah ya. Dia, makanya, Pak. Dia. Iya. Dia sebenarnya otaknya bagus, Pak. Cuman waktu tidur ada yang bumbuin. Maaf, Pak. Kalau misalnya kita operasi usus buntu, ada usus buntunya. Iya. Kalau operasi kaki, ada kakinya. Nah, ini apa yang dioperasi, Pak? Kalau mau diajukan operasi otak, Pak. Anda ada otaknya?
Saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Betul. Nanti dikira sombong ya. Ya. Anda yang harus menilai. Jadi dari Martin Luther King itu hanya perbudakan yang Anda ingin angkat ya, bahwa ya, itu adalah memperjuangkan, salah satunya. Memperjuangkan hak asasi manusia. Yang sekarang ini terlihat sepertinya adalah perbudakan secara kecil-kecilan ya. Ah, Anda tahu Kuba? Tahu. Tahu Meksiko? Tahu. Tahu Brasil? Tahu. Tahu. Tahu Korea? Tahu. Ngapain ke Korea jauh banget? Anda serba tahu ya. Dari negara yang saya sebutkan itu. Iya. Anda tahu nggak berapa jumlah tenaga kerja kita di negara-negara itu? Berapa itu? Berapa? Nggak ada yang tahu. Ngapain ditanyain? Jadi intinya apa? Saya di simposium internasional kan saya sebagai apa ya, pemrakarsa selalu ya. Kan. Saya usulkan di negara Afrika, sebagian negara Afrika yang ikut, sebagian negara Eropa yang ikut, dan sebagian negara Asia yang ikut. Pak, kasih duit ngapain 10.000 biar pergi. Bisik, Pak. Yang lain masih banyak, Pak. Bang, emang lu ganggu saya kok sampai gitu? Emang lu ganggu saya, Pak, kesannya kayaknya... Emang gua ganggu lu gitu, Bang? Gitu. Karena enggak, aku enggak merasa terganggu kamu. Ngapain tanya? Lu ganggu gue. Lah, itu kan masalah gue. Ya, tapi kan lu ngomongnya depan orang-orang. Lu dari tadi ngomongin Meksiko, ngomongin Brasil. Lah, supaya Anda tahu. Kuba. Tahu dari mana lu gak ngomongin. Tadi udah bener lu udah ngomong Martin Luther King ngomongin saya kebudakan. Saya dikompres dulu ya. Gua udah mulai mau muji-muji nih. Tapi lu makin kesana ngaco lagi. Lu bayangin sebentaran kabel ijo lu ada yang putus tuh. Ini yang terakhir Pak. Terakhir apa? Nggak, kasih ke dia dulu yang terakhir. Saya nanti. Daripada... Wah. Nggak, saya memberikan ilmu juga percuma kalau nerimanya seperti ini kan. Nerimanya seperti ini, lu gak memberikan ilmu, lu memberikan masalah. Lah, itu kan masalah gue. Tapi lu ngomong depan orang-orang, kalau lu ngomong sendiri di bawah pohon gak masalah. Ini ke orang-orang. Oke lah, coba kasih kesempatan, Pak. Saya pengen tahu yang ingin disampaikan apa coba. Komeng, apa yang mau di-share sama kita? Apaan, Pak? Tuh kan. Ini dia yang masalah, Pak. Saya jangan dibawa-bawa dong. Iya, enggak ada masalah. Ini kan emang dia. Iya, yeah, benar. Nah, sekarang emang saya asin, Nelson. Bapak minta share sama saya. Iya, benar. Kalau gitu salah gua berarti. Tong komeng, calon tong. Udah, jangan bertengkar. Kalau kalian bertengkar nanti aku jadi tercengang. Jangan bertengkar dong. Fitrok, apa ya? Ya, jadi saya yang ditanya. Apa yang bisa dipelajarin dari semua yang dikatakan ini? Enggak ada. Yang bisa dipelajari itu bahwa dalam waktu 1 jam tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang nihil ya, Pak ya? Iya. Dan nihil itu ada. Nihil itu bukan berarti tidak ada. Iya, gitu, betul. Jadi dari 1x24 jam itu kita bisa dalam 1 jam dalam hidup kita bisa membuang-buang waktu untuk sesuatu yang nihil, Pak. Betul. Memang pelik. Semoga kita berharap sih sebenarnya bukan kita saja yang di sini nihil. Juga saya harap juga pemirsa juga mendapatkan hal yang nihil ya. Supaya... kita ngerasa kebersamaannya ada. Ya. Saya akan memberikan pesan moral sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya kasih tahu, silakan. Supaya ini pesan tidak... moral ya, ini pesan moral. Maaf Pak, pesan moral kami boleh di dekat calon tong nggak Pak? Biar enak diteriak di kupingnya nanti Pak. Biar jangan nanti Anda akan tercengang kalau dia ngomongnya itu. Kalau ini pesan moral, silakan pesan ini moral. Supaya kita tidak terjebak secara fisik ya. Iya. Jangan Anda bangga menjadi majikan. Dan jangan Anda pernah minder kalau Anda hanya sebagai seorang pembantu. Karena yang membuat Anda menjadi majikan dan menjadi pembantu adalah bagaimana Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Dan yang dihitung, belum selesai, jangan ditepukin. Ini kagak ngerti nih. Ini moralnya jadi separuh. Jadi mon. Nih dengerin nih dari Mario Tegang. Agak ini saya ketawa aja Pak. Mario Tegang. Iya beneran. Dia tuh kayak Mario Tegang. Lu mau tegang lu sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak Mario Tegang yuk. Coba apa tadi moral, pesan moralnya lagi? Iya, jadi jangan pernah bangga menjadi majikan atau jangan pernah minder jadi pembantu. Iya. Karena nanti pada akhirnya bukan siapa Anda, tetapi apa yang sudah Anda lakukan. Iya, oke. Itu pesan saya. Ya, terima kasih. Notulen, silakan Kang Maman. Notulennya. Setelah 40 episode Indonesia Lawak Club, baru kali ini selama 1 jam
Saya tidak mendengar sama sekali orang tertawa. Iya. Yang ada cuma tangis dan air mata karena masalahnya sangat serius. Dia kemana sih tadi, Pak? Orang saya udah emosi banget tadi sama dia. Kondangan kali Bapak tadi, kondangan. Tapi kita harus sepakat dulu nih. Kita harus sepakat bahwa betul gak pembantu rumah tangga itu kita harus perlakukan sebagai saudara. Betul. Tadi Bapak di lagi lihat syuting Safaat ya? Salah tempat nih. Oh Pak, mungkin Bapak tadi bergabung dengan teman empat teman yang ada di atas sana mungkin Pak. Lampu. Silakan. Ini betul.